Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kita tayangkan aksi ekologis komunitas basis gereja ini, Maria Ratu Para Pengungsi Lingkungan Puka One Paroki Santa Bernadette Sobirus Puka One. Mereka memilih Lindung Maria Ratu Para Pengungsi karena keluarga-keluarga yang tergabung dalam komunitas basis gereja ini terdiri dari keluarga-keluarga yang berasal dari lingkungan Puka One, juga dari lingkungan Lama Laka Atas. Aksi nyata mereka lakukan di kebun paroki area seputaran gereja paroki Santa Bernadette Sobirus Puka One dan lingkungan pastoran paroki Santa Bernadette Sobirus Puka One. Aksi nyata ini sebagai jawaban mereka atas tema umum membangun keadilan ekologis sebagai ekspresi iman pada minggu keempat tantangan kita membangun keadilan ekologis sebagai ekspresi iman. Mereka bekerja dengan penuh semangat didampingi oleh tim pastor Romo Ansel Bala Molan dan Romo Anton Kerap. Mereka bekerja sama dan merasakan kebersamaan dalam kerja, dalam gerakan cinta paroki melalui aksi nyata membersihkan kebun paroki. Terlihat juga seekor anjing binatang yang adalah juga satu ciptaan Tuhan yang berada dalam jaringan ekologis. Selain manusia, tanah, binatang, air. Mari kita mainkan. Karena mereka saat ini setelah bekerja, mereka melepas lelah di rumah pastoral Santa Bernadette Sobirus Puka One dan menikmati jagung kiki, Bapak Ibu Saudara-saudari, ubi kayu, rumput rampe, ikan lawar, dan kita menyaksikan di sini betapa mereka sangat bahagia merasakan kebersamaan dalam kerja maupun dalam makan bersama. Saya mengucapkan terima kasih untuk warga komunitas basis gereja ini yang berpelindungkan Maria Ratu Para Pengungsi. Terima kasih untuk gerakan cinta paroki sebagai jawaban atas tema aksi puasa pembangunan membangun keadilan ekologis sebagai ekspresi iman.